dia kan ketinggalan 13-19. Terus gimana nih caranya mereka bisa fokus sampai ngejar dan bisa juga kan di poin-poin akhir? Oh, yang ketiga ya dia? Sunset talk ini atau なんか、どうやってこういうスコール、こういう点が取れたの？こういうセットが。自分的には点数が離れてて、セットの部分もあったんですけど、メイが落ち着いてプレーしてて、それとオランダで1回対戦してて、その時負けたんですけど、その悔しさもずっと残っていたので、今回は絶対負けないっていう、絶対最後まで諦めないって思いを持ってやってます。Di awalnya perasaannya mungkin pas kalah itu jadi dia kesel gitu. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, mereka itu bangkit karena mereka emang gak mau kalah dan tetap mau berjuang. Dengan perasaan itu mereka akhirnya tetap bagaimanapun apa keadaannya, mereka harus tetap mencari poin bagaimanapun sampai titik darah penghabisan. Mereka ngobrolin apa sih pas poinnya mepet kayak gitu berdua? なんかきついの時に、きついのポイントの時に、なんか、話はあるんですか？その話は何ですか？なんかディスカッションはあるんですか？なんか、気合する、サポート、応援するのか、お互いに。まあ、メイは基本的に自分にはあまり何も言ってこないで、自分が声をかけて、それで、諦めない気持ちに我慢しようっていうのをずっと自分が言ってて。Jadi Mei ini kan dia orangnya pendiam nih, jadi dia itu yang ini. Mei ini kan orangnya pendiam, jadi dia butuh untuk disemangati gitu. Jadi akhirnya si Yamakita ini kayak ngasih semangat lah gitu ya. Memanggil terus, menyemangati terus supaya mereka tetap semangat gitu dan bisa meraih poin untuk di poin-poin selanjutnya. Apalagi saat di poin-poin yang penting, jadi genting banget. Mas, tentang ini mas, di Jogja ini mas, mereka main di Jogja gimana? Jogja no koto ni ada nanika hanas nanikai nanu insho to ka arimasu ka? Jogja ni Jogja ni kite nanka kunki ga apa nandaro atsu sugiru to ka ryori ga nanka unique desu ka to ka なんか印象とかありますか？すごい暑くて、暑いけど自分はインドネシアがすごい好きで、人が温かくて、フレンドリーな方が多いので、すごい喋るのも楽しいし、ご飯もナシゴレンが大好きです。Jadi walaupun panas ya, orang-orang di sini juga memiliki aura yang sama, yaitu hangat gitu. Jadi mereka juga suka berada di Indonesia. Terus juga kalau untuk makanan mereka suka nasi goreng. Nah, itu target di WJ siapa? World Junior Championship ni nanka mokuteki ga arimasu ka? 1位です。あ、ジュラ1、チャンピオンですね。オッケー、ありがとうございます。